Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Jempri Vlog. Oke sahabat, dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang terbaik. Semoga diberikan selalu kesehatan ya bro. Nah, ini ada kabar mengejutkan bro dari sahabat kita. Ada dua channel dia miliki, yang mana channel itu berbeda dan satu channel terbanet bro. Apa penyebabnya nih bro? Ini jadikan pembelajaran buat kalian semua ya bro. Nah, jadi buat kalian pemula yang mau mulai ataupun sudah berjalan, segera lakukan ubah mulai sekarang bro ya. Kenapa? Channel yang satu-satunya yang kalian harapkan menjadi sumber penghasilan kalian, bagi kalian yang sudah monet tentunya. Nah, kalau yang belum monet gimana? Nah, tentunya kalian biar gak kecewa, karena kalian sudah tahu kan betapa susahnya bro untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tapi enak kan kalau kalian menggunakan channel ini, cepat kan untuk monetisasi. Nah, tapi kalian harus tahu resikonya, ini memang cepat monetisasi tapi risikonya berbahaya banget ya teman-teman ya. Tanpa kalian pelajari dasar-dasarnya, modelnya itu gimana ya, asal ya. Nah, jadi ini sangat berbahaya. Saya ingatkan lagi, mulai sekarang rubah cara kalian membuat konten. Jangan terlalu berambisi, karena semuanya itu ada aturannya bro. Memang konten ini sangat mudah tanpa kalian berpikir panjang. Kalian sudah bisa mendapatkan view banyak dan 1000 subscriber. Namun apa terjadi apabila nanti di belakang hari terjadi pembanetan? Gimana? Pasti sedih bro, karena nggak semudah membalik telapak tangan perjuangan kalian selama ini. Oke, ini satu channel yang mana channel ini memiliki subscriber nggak begitu banyak dan nggak begitu sedikit juga bro, di bawah 20. Saya rasa ini pengalaman masih belum banyak ya bro ya, bukan saya merendahkan. Karena subscriber kalau menggunakan konten atau membuat konten ini memang cepat naik bro. Namun dia keasikan kayaknya, sama penghasilannya juga lumayan. Tanpa disadari apa yang akan terjadi. Nah, setelah terjadi barulah sadar bro. Apa yang terjadi bro? Ini jadikan pembelajaran. Jadi sebenarnya memang sebelum-sebelumnya saya pernah membahas tentang video reaction. Nah, namun kali ini bro, belum tuntas saya menjelaskan, belum tuntas saya memberikan pemahaman, sudah ada yang kebanet bro. Nah, kebanetnya ini kenapa? Jadi dia membuat video reaction itu, kalau saya lihat bro ya, memang sudah benar. Pemposisiannya sudah benar bro. Video itu dibagi dua, satu di sebelah apa ya, separuh layar gitu bro ya, satu video yang akan dia reaction dan sebelahnya dia reaction. Memang benar, itu dianjurkan benar banget ya. Ya kalau kalian yang belum tahu, video reaction itu seperti itu, benar. Dan dia komen juga sudah benar bro. Dia tonton misalnya 1 menit dan dia komentar 1 menit setengah atau 2 menit dia komentar, itu sudah bagus bro. Jadi di sini nggak berpatokan ya bro, kalau kalian nonton misalnya 5 menit video itu dan komentar kalian 10 menit nggak masalah bro. Jadi jarang ya bro, biasanya kalian itu harus bikin apa ya, nontonnya itu 1 menit biasanya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Itu benar bro ya. Terus kalian bingung apa yang jadi kesalahannya di sini, karena dia bikin video itu di gelap bro. Nah, ini masalah ini bro. Jadi dia mungkin bikin video di malam hari,
Jadi nggak jelas bro gambarnya. Jadi sedangkan persyaratannya di video reaction itu kalian harus menampilkan wajah siang atau malam, itu harus jelas bro. Jadi kalau kalian nggak ada waktu ataupun peralatan yang memadai, lebih baik kalian di luar sekalian bro. Itu saya sarankan. Lebih baik kalian di luar sekalian bro, siang atau sore. Saya rasa ada waktunya, nggak mungkin nggak ada waktu. Hanya 8 menit atau 10 menit kalian membuat video konten untuk kalian. Nah ini jadikan pembelajaran bro ya. Jadi kalau kalian membuat konten, usahakan itu tempatnya bro, tempatnya itu bukan tempatnya ya, wajah kalian harus jelas. Apabila minim pencahayaan, kalian harus melakukan penerangan biar wajah kalian itu nampak. Jadi itu jawabannya bro. Kenapa bisa ke Benet? Karena dia beberapa kali membuat video dari awal itu selalu gelap bro. Jadi nggak jelas wajahnya. Jadi seolah-olah terdeteksi video kalian itu apa konten berulang bro. Nah, jadi kalian harus jelas bro, walaupun kecil video di sebelah kiri atau sebelah kanan saya ini, tapi jelas nggak masalah bro. Dan kalian memberikan reaction kalian dengan sesuai apa yang dianjurkan oleh pihak YouTube, itu tidak masalah bro. Oke, selanjutnya buat kalian yang sudah berjalan terlanjur, sekarang perbaiki bro, perbaiki. Karena seaman-amannya video adalah video kalian sendiri. Jadi kalau kalian bingung gimana, nanti bisa tanya di komentar bro. Jadi buat video reaction itu nggak mudah bro, karena itu mencomot dengan video orang lain. Dan beberapa kali sudah saya sampaikan, hujan bro, saya di luar nih, posisi di luar. Jadi saya sampaikan dengan kalian, kalau bikin video reaction jangan pernah di download bro. Kenapa? Karena kalau di download itu sumber pembuat atau itu secara otomatis bro, bahwa yang memiliki video itu adalah si A, itu terdeteksi bro. Itu terdeteksi bro. Jadi kalian jangan main download, usahakan rekam layar. Kalau download itu nampak sekali bahwa kalian memang mengambil atau mencomot video orang lain. Tapi kalau kalian rekam layar, itu seolah-olah kalian kamera bro, secara kamera langsung. Nah jadi mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya dari video ini. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.